Okey, kita mengaji Al-Quran setiap hari ataupun ia menjadi rutin daripada kita kecil lagi sebenarnya. Cuma bila kita bercakap ataupun berbincang tentang Al-Quran ni, ada satu perkara yang saya suka nak bawa ataupun nak kongsi dengan anda semua, iaitu macam mana kita sebagai seorang Muslim bersikap terhadap Al-Quran yang kita baca ni. Jadi ada satu kisah, sebelum saya buka kisah ni, ada satu ayat Quran, namanya surah Al-Hujurat. Ayat kedua ni ada ayat yang menerangkan larangan untuk menaik atau meninggikan suara berbanding suara Nabi. Jangan kita keraskan suara kita di hadapan Nabi. Jadi ada ayat tu lah. Sebab turun ayat kepada ayat 2 surah Al-Hujurat ni ialah waktu itu ada beberapa orang sahabat Nabi tengah bergaduh lah sesama mereka di depan Nabi. Sampailah sahabat-sahabat ni menaikkan suara lebih tinggi daripada suara Nabi sendiri. Dan lepas tu ayat surah Al-Hujurat ayat 2 tu turun kan. Tapi ada side story dia, bukan side sahabat bergaduh tu, ada side satu lagi. Tiba-tiba ada seorang sahabat ni nama dia Thabit bin Qais. Thabit bin Qais ni ladilah menyorok bila dengar ayat tu. Lepas tu ada sahabat lain cari dia kan. Bila jumpa tu dia tengah menyorok, dia macam ketakutan tau. Lepas tu sahabat tanya, kenapa takut kan? Kenapa menyorok macam gitu? Ini macam auka maqal lah kan, bukannya ayat sepenuhnya. Apa yang dijawab oleh Thabit ialah dia takut kalau ayat itu Allah turunkan kepada dia. Ayat larangan menaikkan suara, meninggikan suara tu diturunkan kepada dia. Padahal dia tak bergaduh. Bukan dia sahabat yang bergaduh depan Nabi, bukan dia sahabat yang menaikkan suara depan Nabi. Tapi dia takut sangat kalau ayat Quran tu Allah masukkan dia. Sebab dia sangat mengimani, dia sangat percaya apa yang Allah turunkan dalam Quran pada kita memang untuk kita manusia, apa pun kita. Ini salah satu cara pandang yang sangat baik bila kita bersikap dengan Quran, sebab kita meletakkan diri kita dulu sebelum orang lain. Jadi di setiap ayat Quran ni, contohnya dekat surah Al-Baqarah, cerita pasal kaum Yahudi kan, Bani Israel. Kita mungkinlah kalau kita baca sekali pandang, kita macam, oh inilah karakter Bani Israel. Tapi pernah tak kita terfikir, mungkin kita pun ada sikap Bani Israel. Kita ada sikap mempersoalkan apa Allah suruh. Kita ada sikap tak mendengar arahan ketua kita. Kita ada sikap meremeh-remehkan, buat lawak perihal-perihal agama. Mungkin kita ini bersikap sebagai sikap Bani Israel. Dan ayat tu takkanlah Allah turunkan untuk kita trace je apa sikap orang. It's actually Quran ni kan panduan untuk kita. Jadi sebenarnya ia peringatan. Macam bila Allah gariskan sifat-sifat orang munafik, wah sedap lah kita macam, kalau dia menipu dalam apa dia cakap, dia tak mengotakan janji dia, dia munafik. Kita senang tuding pada orang. Tapi adakah kita reflect diri kita, aku ni kalau bercakap dengan orang, aku janji aku tunaikan ke tidak? Adakah kita begitu? Jadi kita nak jadi macam sahabat Nabi ni, walaupun ayat tu bukan untuk dia, tetapi peringatan, ingat, sedar yang ayat-ayat Quran ni untuk kita manusia, terutamanya Muslim ni, sangat penting supaya kita sentiasa ada rasa takut, rasa tak nak buat dosa dalam kerangka kehidupan kita ni lah. Jadi sangat penting lah. Kadang-kadang bila bercakap tentang apa-apa isu sekalipun lah kan, kita rasa, oh ayat ni untuk kau, ayat ni untuk golongan tu, ayat ni untuk parti tu. Tapi kita lupa ayat ni sebenarnya untuk kita. Untuk kita perhatikan sendiri, kita ni sejauh mana. Jadi macam sahabat Nabi, terasa walaupun dia tak sepatutnya terasa, supaya kita sentiasa ada rasa takut dan sedar bila kita baca Quran. Yeah.